Bon Timun. Tapi sini kita bukan nak cari timun. Kita nak pergi masuk ke sebuah rumah yang pernah terjadinya kes menggemparkan negara. Suatu ketika dahulu. Okey. Assalamualaikum kepada rakan-rakan semua. Kembali ke vlog yang terkini. Dan hari ini saya akan explore ke rumah arwah kakak Mona Fendi di Ludong Raub, tinjauan kali kedua. Dan saya akan cuba explore sekarang. Saya akan tengok apa yang ada di dalam. Ada orang ke sana? Saya nak pergi kat sana sekejap. Ini kawasan kebun timun lah. Kat belakang sana tu ada sungai. Sebab tu anda boleh dengar ini aliran sungai. Saya ingat ada orang sini. Mungkin ada yang tinggal sini kot. Ada baju-baju di ampayan. Bismillah. Salamun ala nuhin fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. So, ini dia keadaan terkini pada tahun 2022.
Bismillah. Pokok besar di ruang tamu ni. Ini adalah ruang tamu. Okay. Ini dia peti besi yang digunakan untuk menyimpan mayat selepas tragedi berlaku pada tahun 1993. Dan inilah keadaan dia. Inilah ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lokasi di mana mayat ditanam. Kalau tak silap lah, di sini ya. Tengok ada lagi lubang. Dan kat belakang ni ada perigi. Okey geng, saya dapat review kali kedua rumah arwah Mun Effendi ni. Alhamdulillah, keadaan terkini pada tahun 2022. Tak banyak yang kita boleh explore kerana kawasan rumah ni pun dah roboh. Di belakang rumah dia. Saya masuk dari bahagian kebun timun tadi, di bahagian tepi tu, sebab kita tengok kawasan sini dah bersemak samun. So agak mudah sikit lah. Sekejap saya torchlight up.
Bayang kalau keluar air tiba-tiba. Mau lari tercirit. So gang, inilah dia seluruh kawasan rumah arwah yang saya explore hari ni. Dah hampir petang, dah hampir pukul 4 petang. Ini tenang kawasan dia. Tenang dengan bunyi sungai. Tak dinafikanlah perasaan debar tu memang ada. Memang kita pula kita explore tempat macam ni. Tapi alhamdulillah setakat ni tak ada apa-apa. Dan keadaan di sini alhamdulillah sangat tenang. Sangat tenang. Oh, inilah dia keadaan hutan. Memang dah bersemak samun. Tapi kat dalam bersih. Kat luar ni memang bersemak samun. Jalan bila sampai ke dalam rumah arwah bersih je. So kita dah habis explore. Sekejap, saya ikut laluan mana tadi? Laluan ni kan. Bukanlah. Ikut laluan ni. Itulah dia. Sebuah sedikit rakaman pada tahun 2022. Keadaan terkini rumah arwah Mona Fendi. Tragedi yang pernah menggemparkan negara pada tahun 1993. Pembunuhan kerak 18. Dan sebuah sedikit itulah. So geng, insyaAllah kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Dan hari ni saya tak bersorangan sebenarnya, ditemani oleh isteri saya di luar. Menunggu di kereta je. Senang kerja. So okay baby. Okay alhamdulillah. Kita sewa kereta ni dan daripada Kuala Lumpur ke Rauk semata-mata untuk repeat kali kedua explore tempat ni. Terima kasih saya teman hari ni. Jangan lupa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa like, komen dan share. Dan juga subscribe kepada yang baru saja tinggal di channel Shopee Box. Okay, assalamualaikum. Okay, sekarang ni kami berada di tepi apa, Sungai Dong. Dan sedang beristirahat sekejap di sini. Setelah habis explore tadi. Jalanan daripada KL ke Udong, Pahang. Naik kereta, sewa kereta hari ni. Tak adalah letih sangat kan. Isteri saya yang drive, yang makan ni. Memang kuat makan dia ni. Tak boleh nak buat apa. So, alhamdulillah, tinjauan yang kedua ke rumah arwah Mona Fendi. Tiada niat untuk memburuk-burukkan nama arwah atau sebagainya. Tapi tempat tu agak menarik untuk saya repeat. Dan kalau ada rezeki nanti, kita akan cuba explore malam pula. Kita akan cuba rasa pengalaman malam berada di sekitar kawasan rumah arwah kakak Mona Fendi. Kita lupakan tragedi tu, fokus pada eksplorasi saja. Dan kita pun dah tahu lah penghujung macam mana arwah. Dan kita sama-samalah muhasabah diri. Tidak perlu lagi untuk mencaci, menghina arwah. Dia, arwah pun telah pergi dengan baik. So, itulah yang saya dapat sharekan hari ini.
suasana keadaan terkini 2022 di rumah arwah Wan Afendi. Dan di Raub ni pun saya tak tahu lagi ya jika ada tempat-tempat yang saya boleh explore lagi. Pemandangan masih awal lagi, pukul 4 dari jauh dari KL pula. Kalau ada tempat-tempat yang ada benda lagi boleh lah explore kan. Jauh cakap. Ada idea cakap. Tak apalah cakap je lah, masuk kan dengan dia tau. Lawak. Sorry kan kalau vlog saya agak membosankan sebab explore siang je. Bukan cari hantu kan. Explore tempat-tempat yang benda saja. Tengok kat dalam rumah tu. Tunjukkan macam mana kat dalam rumah tu kan. Nak cari hantu bagi malam. Lagipun kami hanya berdua. Kenapa perlu cakap macam tu? Ni pun pakai hoodie eh. Kata nanti kalau kita buat satu hoodie. Sekarang tu dia SW. Buat hoodie untuk muslimah yang sayang sekali. Yang belakang tu cukup buat. Tak payah jual. Pakai je. Untuk pakai sendiri. Pakai sendiri kan. Yeah. Couple-couple sayang. Apa yang nak beli kan. Yeah. Nak beli pun dia tak. Sikit kan. Peluh ni. Ni ingat tinggal berubah. Jom kita gerak. Saya duduk belakang bapak Bibi. Duduk macam susah. Saya dah tak boleh kasut. Tak nak selamat ikut kebun ni. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi apa? Air. Bukan malak? Baby. Kak Rafa boleh tahu eh. Okey. Cantiknya. Macam mana pakcik pergi jalan seorang tadi eh? Gelap pun. Tak ada malam ni. Eh. Sejuk apa ni? Ni sungai. Dia ni sayang tak serang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kat situ. Tak ada pergi suluh sana. Tak ada. Mana balik? Buat ni ayah? Tak, jom. Buat ni ayah? Assalamualaikum. Tak licin. Walik, tengah pegang.
Boleh, eh? Allah Akbar. Bismillah. Okey, sayang? Okey. Tengok bawah. Tengok bawah. Okey, sayang? Okey. Bismillah. Assalamualaikum. So, kita dah sampai ke kawasan rumah ni. Okay. Sedap. Kita lawan saya. Macam jalan-jalan pergi kem. Berangkat. Ambil baju sana kot. Biasanya tak pakai kasut. Allah, ber. Angkat sini. So, sini. Sudah explore bersama dengan isteri saya. Ini di rumah. Wah, mana pindih ya. Kita masuk ke bahagian dalam dan kita akan cuba explore satu tempat ni. Kita tak nampak pun lampu kem tu. Lampu? Kem yang biasa kan, biasa nampak lampu sebab dia sebelah sana dah. Tak, oh, kem sana tu. Haa, kem. Baru lepas hujan, eh. So, lembab. Langkah, eh. Langkah dulu. Ya. Okey. Bismillah. Macam naik tower je. Naik tower. Ini kita kena pergi belakang. Dia kena pergi belakang tengok kem tu ada tak? Tak nampak kem tu, eh. Tak nampak kem. Tak nampak dah. Cuma kalau pergi sini nampak. Mm-mm. Tadi pergi sini nampak kan? Nampak. Sebab Bibi ada lampu. Sebab kem kan? Saya rasa tak ada orang lah Bibi. Okey. Okey tak? Jom. Bismillah. Wah, sini ada lain. So, penuh lain sini. Saya lupa, eh. Mas? Rigi. Ini dikasih sipas yang habis. Terang lampu ini. Ah, tu saya nampak lampu kem. Oh, kem. Cuba Bibi alihkan lampu. Ah, pun nampak tu. Hmm. Kita dah keluar ni, saya cakap banyak. Tak takut. Okey. Okey, ya, kawasan dia tenang.
Bunyi sungai. Saya explore dengan isteri saya pada malam ni. So, alhamdulillah. Ini dia pergi ya. Pergi rama belakang rumah. Rumah tinggal ni. Rasa macam dah ikut tower pergi ke rawatan rawatan rumah-rumah. Rawatan sekolah. Masa zaman dulu. Eh, ni dulu dia. So, dah selesai explore. Habis-habis? Bukan sekejap. Bukan sekejap. Nak putar dah keluar air ke? Tak ada air dah mas. Dah potong air dah. Jom. Orang sayang dah potong air. Bismillah. Ada masih kasi. Memang dah ada. Sayang, okey sayang? Okey. No problem. Yang penting kita kena fikir positif. Kentar hati. Dan nanti balik bibi bantu kasut. Kasut apa? Kasut saya dah koyak. Eh, koyak lah. Dia kutu. Nanti kita beli kasut apa? Aduh. Pegang bibi. Ada kayu. Ni kena langkah kau. Lampu bibi tak sempat overhead lagi. Dah siap dah. Okey sayang. Okey. Ada apa-apa? Tak ada. Nanti cerita lah kita. So, dah habis explore rumah arwah Mona Fendi. Alhamdulillah. Dalam perjalanan untuk ke menaiki kereta dan akan sharekan sedikit apa yang kami lalui sepanjang explore ke sini tadi. Saya macam tak percaya dapat explore dengan isteri saya waktu malam pula tu. Bukan tempat biasa kan. So, alhamdulillah saya dan isteri dah berjaya explore ke rumah arwah Mona Fendi ni. Dan sayang, ada sedikit yang isteri saya bercerita tadi apa yang berlaku dalam rumah semasa explore tadi, yang mana terdengar suara suara seperti ada, macam tadi saya yang berhenti kan. Macam ada suara dia tegur lah dari depan. Macam tak tahulah suara tu dari mana, dari kiri ke kanan ke belakang. Tapi kuat lah, dengar. Saya dengar. Bibi tak dengar? Tak. Saya yang dengar. Nanti Bibi dengar balik rakam. Tu yang saya berhenti tu. Oh, okay. Jadi bagi shoot sendiri tak ada apa-apa sebarang pengalaman atau gangguan semasa explore. Okay, terima kasih untuk sayang kerana sudi untuk teman bibi bayi ni explore. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.